Kamis 2 September 2021 menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh pedangdut Saipul Jamil. Pasalnya pada hari ini pria yang akrab dipanggil Bang Ipul resmi bebas murni setelah 5 tahun 7 bulan mendekam di penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tahun 2016 silam. Mantan suami Dewi Persik ini dijemput oleh keluarga dan sahabatnya Indah Sari menggunakan mobil sport. Sebelum datangnya hari ini, kakak kandung Bang Ipul, Samsul, mengatakan bahwa sudah banyak pekerjaan yang menanti Bang Ipul setelah keluar penjara. Namun, hal ini banyak dikritik oleh masyarakat. Salah satunya datang dari Zoya Amirin, seksual psikologis asal Indonesia yang menggaungkan hashtag cancel pelaku pedofilia di televisi nasional.